Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Jan Mameru. Kali ini gue akan ngebahas pro kontra airpump ya kan, airpump. Jadi di sini airpump ini mesin aerator untuk mengairasi akuarium gapi. Jadi ada sebagian dari pecinta gapi ya kan ya, apalagi yang masih pemula seperti saya, suka bertanya-tanya, perlu nggak sih pakai aerasi? Karena tanpa aerasi kan ikan gapi bisa hidup. Di sini saya bisa kasih jawaban betul, cuma lebih baiknya kita menggunakan aerasi. Di sini saya ada contoh ini mesin aerator dari Amara BS410. Jadi fungsi aerasi ini sangat banyak kan fungsinya. Pertama untuk apa ya, membuat riak-riak kecil atau gelombang gitu ya kan ya. Jadi ikan gapi itu buntutnya, ekornya itu selalu bergerak kan. Jadi itu juga bisa menghindari pin rod kan ya, atau ekor kuncup itu. Walaupun penyebabnya ada dari bakteri, dari jamur. Cuman di sini dari aerasi itu kan bisa membuat ikan itu pertama nafsu makan karena bergerak terus dari adanya riak-riak kecil itu kan. Jadi di apa ya, di habitat aslinya juga gapi-gapi ini mengikuti arus air kan. Kadang-kadang dia itu melawan arus air. Jadi gerak terus. Jadi di akuarium pun begitu kan, kalau kita perhatikan tanpa adanya aerasi, ikan gapi itu akan menengwai lah, kata orang Inggris bilang kan. Kalau bahasa kita itu diem aja, kayaknya tuh nggak ada tanda-tanda kehidupan. Makanya kan salam dari Zain Mameru, gunakan terus mesin aerator kan untuk mengaerasi akuarium kita kan. Karena fungsinya itu sangat banyak kan. Banyak sekali dan penting banget buat ikan-ikan gapi kita untuk selalu, apalagi populasinya tuh di dalam akuarium ikan gapi kita itu banyak kan, jadi nggak berebut oksigen, ini jadi penyuplai oksigen juga kan. Dan dibarengin dengan filter kan ya, kalau biasanya di toko ikan itu menggunakan filter biofarm atau dari busa, tapi kalau saya bikin sendiri kan. Ya ini kan filter biosen kan, dan tutorialnya udah saya buat di video-video sebelumnya kan, silakan dicek di Zain Mameru. Oke kan, sedikit pembahasan saya tentang pro kontra mesin aerator ini kan, tapi anjuran saya pakai kan untuk gapi-gapi kita kan. Selanjutnya saya akan mendesain atau memasang mesin aerator ini kan untuk akuarium saya kan. Saksikan terus Gan video saya, pantengin terus Gan. Jangan lupa like dan subscribe-nya Gan. Salam Gapi Lover dari Zain Mameru. Mantap.
semua penerapannya sudah kita lakukan ya kan, satu persatu langsung aja kan kita masukin aerasinya nih kan ya. Ini saya akan masukin nih kan di sini aerasinya. Nah, hasilnya seperti ini nih kan. Jadi yang saya bilang kan ya, yang riak-riak kecil ini kan nih nantinya akan terus menggerakkan ekornya kan ya, ekor gapi terus bergerak dan kemungkinan dia akan lelah dan makannya akan lahap kan ya. Jadi gapi-gapi kita lincah nih kan nantinya nih kan ya. Nih kan di sini kan sudah ada 4 akuarium kan ya, yang saya paralel menggunakan tadi mesin tadi tuh, mesin aerator Amara BS410 ya kan ya. Jadi menurut saya penting banget kan ya aerasi ini untuk gapi-gapi kita. Oke kan, sekian video dari saya kan, pantengin terus channel Zen Mameru, jangan lupa klik subscribe kan dan like-nya. Subscribe kan lah, pokoknya kan di subscribe karena subscribe itu gratis kan, gak ngeluarin biaya kan. Terima kasih kan atas supportnya kan. Salam Gapi Lovers dari Zen Mameru kan.